Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Hari ini berhubung karena hari libur, jadi kita mau pergi ke pantai Umamoy. Ya, jalan di depan rumah aku ini belum diaspal, jadi masih batu-batunya banyak. Jadi kalau jalan harus hati-hati. Di sebelah kanan itu ada masjid raya Desa Tembal. Nah, yang hijau itu yang kecil itu masjid yang lama. Di sini banyak terdapat penjual-penjual sayur yang sudah masak, dan juga ada yang jualan ikan asap di sini. Nah, itu di sebelah kanan ada lagi di asap ikan itu. Sebelah kiri juga, nah ini ada yang lagi ngasap ikan. Jadi di daerah Tembal ini ada tempat-tempat jual sayur yang sudah dimasak dan juga ikan asap. Jadi biasa orang suka datang belanja di Desa Tembal. Sekarang kita memasuki Desa Kupal. Jadi Desa Kupal ini di mana terdapat pelabuhan kapal-kapal yang dari Ternate. Nah, dia singgahnya di Desa Kupal ini. Nah, di samping masjid ini ada jalan ke kanan. Nah, ada jalan ke kanan itulah, kalau kita lurus ke bawah itu langsung ketemu sama pelabuhan. Jadi kalau yang dari Ternate pasti turunnya di situ, atau yang mau ke Obi naiknya dari situ.
sekarang kita memasuki desa Gandasuli. Jadi setelah Kupal, desa Gandasuli. Nah ini belok ke kanan, ini jalan ke desa Gandasuli. Nah ini ada kendaraan yang baru keluar. Sekarang kalau kita lurus ini ke desa Tuokona. Nah, jadi di desa Tuokona ini tempat di mana gelanggang olahraga atau gor itu berada. Nanti kita lurus ke depan sebelah kanan. Nah, itu tempat di mana gor itu berada. Jadi setelah melewati jembatan ini, nanti depan sana ada jalan belok ke kanan. Nah itu jalur menuju ke arah gor. Nah, bisa juga kita lurus, tidak usah belok, tapi kita lurus saja. Nanti di depannya itu ada belokan ke kanan. Nah itu sama juga, nanti tembus masuk juga ke dalam areal gor. Jadi ini sudah masuki wilayah areal gor sebelah kanan ini. Nanti di depannya itu ada jalan masuk ke sebelah kanan. Ini kalau kita lihat di sebelah kanan, nah itu ada jalan masuk yang tadi. Nah itu jalan masuk ke tempat gelanggang olahraga. Sekarang kita masuk ke desa Panembuang. Jadi teman-teman, yang di depan itu Rusunawa. Jadi Rusunawa ini dulu pernah dipakai semasa COVID, dipakai sebagai tempat untuk karantina yang terkena COVID. Thank you.
Sekarang kita memasuki kampung Omamoy. Jadi Omamoy ini dia masih termasuk daripada desa Bambuang. Sekarang belokan menuju ke pantai Omamoy. Rencananya mau langsung parkir, tapi karena dilihat motor bokap belum ada, akhirnya aku lanjut bergerak lagi, pindah ke area yang lain, mau dilihat dulu. Thank you.
sampai di sini rencananya mau lurus, tapi dipikir lagi kalau lurus takutnya nanti ternyata mancingnya di sini, jadi masuk dulu ke sini. Bokap belum ada di sini, jadi balik lagi mau lihat di tempat yang lain. Jadi buat kalian yang mau ke pantai Momoi, lokasinya bukan cuman yang pertama tadi, tapi masih ada yang di sini. Di area sini juga bagus lautnya. Kalau mau mandi-mandi bisa di situ. Lebih keren lagi di situ. Kira bokap mancingnya di sini, ternyata bukan di sini, jadi terpaksa balik lagi, kembali ke tempat yang pertama. Thank you.
Sepertinya bokap belum nyampe kali, jadi terpaksa aku nunggu mereka di sini aja. Saya tahu kalau mereka datang, biar gampang untuk dicari. Jadi seperti itu teman-teman, jalannya dari Desa Tembal ke Pantai Omomoi.